saya Widhi Dwinanda yang akan menemani Anda selama 30 menit ke depan dalam program Indonesian Downhill. Ya, di sini kita akan membahas segala hal yang berkaitan tentang olahraga downhill. Mulai dari aksesoris, cara memilih sepeda, porsi latihan, hingga tips and trik mengasah skill untuk menjadi yang terbaik. Ada beragam jenis sepeda gunung, mulai dari tipe all mountain, free ride, downhill. Tipe manakah yang sesuai untuk dipacu dalam event balap sepeda gunung downhill 76? Di episode kali ini kita akan ulas apa saja yang harus dipertimbangkan untuk menentukan tunggangan. Sepeda downhill mungkin tergantung karakteristik si ridernya mungkin ya. Kebanyakan sih di kita masih ada yang asal gitu, masih ada yang asal belum tahu spek sepeda, main sepeda downhill itu seperti apa tuh. Yang penting tuh turun gunung gitu. Mengenal dulu sepedanya, bisa mengenal dulu tentang olahraganya seperti apa dan medannya seperti apa. Baru kita bergerak di untuk memikirkan sepedanya, untuk memikirkan peralatannya apa aja, terus budgetnya kita berapa. Enggak mungkin dengan budget yang minim terus kita memaksakan si ridernya juga harus ikut balapan downhill ya. Mungkin tips saya sih itu aja mungkin ya. Sebelum kita mau main downhill ya, kita harus kenali dulu olahraganya, olahraga seperti apa dan sepedanya sepeda apa. Dan kita juga nggak mungkin begitu ikut race dengan kondisi yang asal-asalan. Ada 3 tipe ukuran rangka sepeda, small, medium, dan large. Pemilihan rangka sepeda bergantung pada postur tubuh sang rider dan kenyamanan saat mengendarainya. Semua kembali ya kepada riding stylenya rider masing-masing. Apakah karakternya dia suka yang lebih lincah ataukah dia suka dengan stylenya sepeda yang lebih tenang. Kalau memang dia suka dengan yang lebih lincah, suka lebih mainnya lebih liar, tentunya size lebih bisa dipilihan untuk turun satu size dari rekomendasi pabrik. Dimana kalau misalnya dia menggunakan rekomendasi pabrik menggunakan medium, bisa turun ke small, tujuannya biar tadi lebih kecil, bawaan sepedanya pun akan lebih lincah. Beda dengan yang rider pengennya lebih stay, lebih aman, pakai size yang sama sesuai dengan rekomendasi dari pabrik. Bila mana dia rekomendasinya tinggi badannya masuk di medium, pakai yang medium. Kurang lebih pilihannya ada di sana. Memilih sepeda itu bisa berakibat fatal. Nah, di sini mungkin banyak memakai FR ataupun downhill ataupun AM. Kalau saya lebih senang dengan downhill dan suspensinya juga lebih mendukung buat di turunan. Dalam memilih sepeda, kita harus menyesuaikan dengan tinggi tubuh kita. Apabila size sepeda dengan tinggi badan tidak sesuai, tidak akan maksimal, jadi tidak enjoy dalam kita riding sepeda. Untuk bike setup sendiri, masing-masing rider pasti punya preference masing-masing. Untuk sepeda downhill mereka, karena postur tubuh yang berbeda-beda maka ukuran sepeda pun berbeda-beda ukurannya, mulai dari size frame
ukuran S, M, L sampai dengan XL. Yaitu dilihat dari panjang top tube-nya. Pemilihan menggunakan size apa pasti dari masing-masing preference dari rider-nya. Pemilihan sepeda sendiri sangat menentukan untuk penggunaan daripada kegiatan downhill. Jadi yang pertama harus diperhatikan adalah pemilihan ukuran sepeda harus sesuai dengan postur atau tinggi tubuh daripada atlet yang akan menggunakan sepeda tersebut. Ketika sepeda terlalu besar atau lebih besar daripada postur tubuh atlet tersebut, maka sepeda akan liar dan sulit dikendalikan karena downhill melewati jalur menurun. Ukuran rangka sepeda sangat berkaitan dengan postur tubuh rider. Ukuran yang tepat akan membuat rider semakin tangguh. Mengenai shock belakang itu sangat penting. Di track yang sangat curam dan sangat ekstrim, sedemikian rupa harus kita setel, jadi nanti sepeda nggak akan lihat. Nanti kalau kita tidak perhatikan, nanti bisa kita bisa out dan bisa terjungkal. Karena di segmen berikutnya kita akan ulas lebih jauh lagi mengenai rear suspension system untuk sepeda downhill. So, don't go anywhere.